Well, saya akan menyampaikan pelajaran yang menurut saya salah satu yang paling penting untuk saudara mengerti, terutama sebagian besar di antara saudara adalah anak-anak muda. Dan saya yakin bahwa dalam Kristus saudara punya masa depan yang sangat luar biasa, yang sangat menjanjikan, seperti yang kita bisa baca dalam firman Tuhan. Tetapi izinkan saya untuk memberi modal kepada saudara, kalau saya boleh katakan demikian, sehingga saudara bisa menjemput masa depan saudara dengan baik. Pelajaran ini adalah pelajaran tentang hormat. Memang jarang diberitakan. Orang lebih senang datang ke gereja mau dengar soal berkat, mau dengar soal hal-hal yang menyenangkan telinganya. Tapi hari ini menurut saya pelajaran ini sangat serius. Kalau saudara mau datang untuk yang lucu-lucu, itu minggu lalu. Tapi minggu ini pelajaran soal hormat adalah pelajaran yang serius. Saudara perlu tahu. Saya tulis dalam buku saya bilang, you will go far in life if you learn to honor. Ya, dalam hidup ini saudara bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Hidup saudara bisa besar, saudara bisa hidup jauh kalau saudara belajar tentang hormat. Sering kali saya mendengar keluhan orang yang bilang, kurang ajar banget sih ini orang. Disitulah letaknya, karena memang kurang diajar. Itu sebabnya kenapa orang jadi kurang ajar, karena memang kurang diajar. Saya menemukan ada begitu banyak orang yang bukannya mereka tidak mau untuk menghormati, tapi mereka tidak pernah diajar untuk menghormati. Karena mereka tidak pernah diajar untuk menghormati, mereka tidak tahu bagaimana cara menghormati. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghormati, akibatnya mereka berkelakuan seolah-olah mereka kurang ajar. Itu sebabnya saya bersyukur bahwa di tempat ini atau di gereja ini saudara diajarin hal-hal yang sangat simpel, tapi sebetulnya tanpa saudara sadar, saudara sedang belajar mengenai hormat. Salah satunya adalah saudara datang on time, bahkan before time, sebelum waktu. Banyak orang terpesona, banyak orang tanya, kok bisa ya? Gitu. Kalau di JPCC orang datang tepat waktu, nah buktinya bisa, kalau diajarkan, bisa. Tahukah saudara kalau saudara datang tepat waktu atau kalau saudara tidak terlambat atau kalau saudara menunggu lebih baik, mempunyai sikap lebih baik aku menunggu daripada aku ditunggu. Tahukah saudara bahwa sebetulnya itu bicara mengenai hormat? Saudara sedang menghormati orang yang bikin janji dengan saudara. Sih, banyak yang punya filosofi yang terbalik. Kebaktian mulai jam 7. Jam 7 tepat belum banyak orang yang datang. Kemudian mereka bilang gini, kita tunggu aja, kita mulai 7.15 aja. Soalnya belum banyak yang datang. Nah, kalau saudara berpikir demikian, apa yang sedang saudara komunikasikan? Tanpa saudara sadar, saudara sedang mengkomunikasikan bahwa yang belum tentu datang itu jauh lebih penting daripada yang sudah hadir. Itu yang sedang saudara komunikasikan. Bahwa saudara lebih menghargai mereka yang belum tentu datang daripada yang sudah hadir. Itu sebabnya kalau saudara berbisnis, apalagi kalau saudara sedang perlu bantuan orang, kalau saudara sedang perlu pekerjaan, saudara buat janji, pastikan saudara tidak terlambat. Sebab kalau saudara terlambat, saudara besar kemungkinan orang itu udah keburu sebel lebih dahulu sama saudara. Ini yang perlu siapa? Kok gue yang disuruh nunggu? Seharusnya kan dia yang nunggu. Bisa ngerti yang saya maksud? Contoh lain lagi, tanpa saudara sadar, saudara sedang belajar tentang hormat. Yaitu pada saat saudara mencatat, pada saat seseorang berbicara, atau pada saat firman Tuhan diberitakan, ada yang mencatat. Tahukah saudara bahwa enggak mudah untuk memberitakan firman Tuhan? Dipersiapkan mingguan sebelumnya, dipersiapkan dalam doa dan lain sebagainya. Pada saat saudara mencatat, saudara sebetulnya sedang memberikan hormat pada siapa saja yang berbicara. Kita sedang belajar soal hormat. Sih, kalau saudara mencatat berarti saudara memberitahukan kepada yang berbicara bahwa apa yang kau sampaikan itu penting untuk saya. Tapi kalaupun saudara gak mencatat karena saudara pandai ya, saudara, oh saya pasti hafal semua. Paling tidak saudara mendengarkan.
pay attention. Dan tidak sibuk sendiri. Apalagi sibuk main Instagram. Sibuk dengan, wah mau cepat-cepat upload. Kemudian lihat berapa banyak yang like dan lain sebagainya. See, artinya saudara tidak menghormati orang yang sedang berbicara. Menghormati juga bisa berarti saudara mempersilahkan yang tua lebih dahulu. Hanya simpel saja, mempersilahkan yang tua lebih dahulu. Untuk mendapatkan makanan, atau untuk keluar lift duluan, atau untuk mendapatkan kursi duluan, dan lain sebagainya. Hal yang sangat simpel. Saudara gak pernah tahu siapa yang saudara persilahkan duluan. Bisa jadi itu adalah orang berpengaruh, bisa jadi itu adalah orang yang punya pekerjaan, sedangkan saudara butuh pekerjaan. You will never know. Saudara gak akan pernah tahu. Antara lain berdiri. Kenapa di tempat ini setiap kali pada saat pembicara tamu mau saya undang ke depan, saudara saya suruh untuk bangkit berdiri. Itu adalah tanda daripada hormat. Sebab pada saat seseorang merasa bahwa dia dihormati, dia datang sebagai tamu dan dia dihormati, maka besar kemungkinan dia akan memberikan yang terbaik buat saudara. Karena dia merasa dihargai. Tapi kalau dia merasa bahwa dia tidak dihargai, maka jangan marah kalau dia kemudian sembarangan saja memberikan seadanya saja. Karena dia tidak merasa bahwa dia dihargai. Bisa mengerti yang saya maksud? Dan hormat sangat penting. Sebab kalau saudara bisa menghormati seseorang, berarti saudara akan memberi, saudara akan membiarkan orang tersebut untuk mengeluarkan yang terbaik. Yesus tidak bisa membuat mujizat satupun dikatakan oleh Alkitab karena dia tidak dihargai di kalangan keluarganya sendiri. Karena dia tidak dihargai, maka dia tidak bisa membuat satu mujizat pun di sana. Jadi penting untuk kita mengerti hormat dan bagaimana caranya kita menghormati orang lain. Dan saya bersyukur bahwa di tempat ini bisa itu buktinya kalau diajarin. Halo? Kalau diajarin bisa, dan saya mau saudara nggak cuma lakukan di sini, saudara bisa lakukan di mana saja tempat saudara bekerja atau berbisnis atau bersosialisasi sehingga kita bisa mencontohkan sesuatu yang baik. Alkitab berbicara mengenai menghormati Tuhan. Bagaimana caranya menghormati Tuhan? Menghormati orang tua. Menghormati suami atau istri, menghormati pemimpin, menghormati pemerintah, menghormati orang yang lebih senior, menghormati hamba Tuhan atau orang yang diurapi oleh Tuhan, menghormati pernikahan seperti yang tadi kita baca, menghormati hak cipta atau hak karya orang lain. Halo, kalau saudara gak diajarkan ini penting, itu hak cipta orang lain, jangan main kopi sembarangan, main sebarkan sembarangan. Ada orang gak tiba-tiba menciptakan demikian, ada pergumulannya. Dan hal-hal tersebut harus dihargai. Dalam bahasa Yunani kata hormat itu diambil dari kata timios. Yang artinya berharga atau sesuatu yang tinggi nilainya. Berharga atau sesuatu yang tinggi nilainya. Jadi menghormati itu artinya menghargai. Menghormati itu artinya memuliakan. Menghargai itu artinya meninggikan atau memuji atau mengakui, membesarkan, menganggap penting, itu menghormati. Saya ulangi sekali lagi, menghormati artinya menghargai, memuliakan, meninggikan, memuji, mengakui, membesarkan, menganggap penting. Itu sebabnya disrespect atau tidak menghormati artinya mengecilkan. Berlawanan, menganggap enteng, menyepelekan, menghina. Kalau menghormati artinya memuliakan, tidak menghormati artinya menghina atau mengejek, menjelekkan, tidak mengakui, menganggap remeh, menyepelekan, tidak menganggap penting. Nah, firman Tuhan bukan hanya memerintahkan, tapi juga mengajarkan bagaimana caranya kita menghormati. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan ada begitu banyak. Kalau saudara punya konkordans atau saudara punya search engine di
Alkitab saudara, coba aja iseng-iseng ketik kata hormat atau honor, akan keluar ratusan. Tuhan ngajar sampai yang kecil-kecil. Suatu hari dalam kitab Lukas pasal yang ke-14 dikatakan orang berebutan kursi paling depan, tempat yang terhormat. Yesus mengajar demikian. Kalau ada orang membuat perjamuan pernikahan, dia bilang gitu, jangan duduk di tempat yang paling depan. Sebab siapa tahu ada orang yang lebih terhormat yang diundang, sehingga yang punya gawe datang kepada kamu bilang, Pak, ini bukan buat kamu. Ini buat orang yang lebih terhormat. Kemudian kamu diantar ke belakang. Kamu jadi malu di depan banyak orang, dibilang. Kalau kamu datang ke perjamuan, duduk di kursi paling belakang. Siapa tahu yang punya gawe kemudian datang, hei, kenapa kok kamu duduk sini? Duduk di depan sama saya. Berarti kamu dimuliakan di depan banyak orang. Kamu dihormati di depan banyak orang. Sampai sebegitunya dia mengajar kita tentang hormat. Artinya dia bilang, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dia bilang. Saudara beruntung bahwa saudara diajar hal yang seperti ini. Sehingga dalam kehidupan sosial saudara, saudara bisa menjemput masa depan. Masa depan saudara bisa luar biasa kalau saudara mengerti satu hal ini aja, yaitu tentang honor. Amsal 3 ayat 9-10 dikatakan, muliakanlah, honor God, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Kalau engkau berani melakukan ini, hasil pertama dari setiap penghasilanmu kau kasih kepada Tuhan. Perhatikan janjinya apa? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Engkau mau menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati engkau. Roma 13 ayat 7-8 katakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jangan kalau punya utang lupa bayar. Bayar kepada yang harus, apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Ini pas nih bulannya kita bikin SPT nih. Betul kan ya? Jangan belaga lupa. Ini saya gak tahu kenapa pas khotbahnya pas hari, pas bulan ini. Bayar pajak kepada yang berhak terima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kita diajar untuk mengasihi sesama manusia. Gak peduli apa latar belakang budaya dan agamanya. Halo? Kita harus mengasihi sesama kita manusia sebagai ciptaan Tuhan. Itu sebabnya gak bisa masuk pemikiran saya kalau ada orang membabi buta, membunuh orang yang sedang beribadah. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di New Zealand. Sama sekali yang saya gak tahu harus ngomong seperti apa. Kita diajar untuk mengasihi sesama manusia. Kisah para Rasul 28 ayat yang ke-7 sampai 8 sampai ke-10 dikatakan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Si Paulus disambut dengan ramah. Dijamu dengan baik-baik. Itu artinya dia, gubernur ini menghormati Paulus dan teman-teman. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Perhatikan, mereka sangat menghormati kami. Kenapa sih sampai ditulis begitu? Mereka sangat menghormati kami. Itu pasti karena perlakuan orang-orang ini membekas dalam kehidupan Paulus. Kalau tidak membekas, mereka gak akan tulis. Mereka sangat menghormati kami. Dan kemudian apa? Dikatakan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Itu sebabnya Paulus dan teman-teman tahu bahwa dia sangat dihormati. Karena dia bukan saja disambut, tapi pada saat dia mau pergi, orang-orang ini beri semua yang dia perlukan.
dibekalin. Makanya saya juga mengajar kepada saudara, hei, perlakukan hamba Tuhan itu dengan baik. Kalau saudara perlu sesuatu, datang. Seringkali saya merasa kasihan sama hamba Tuhan karena mereka cuma diingat kalau ada persoalan. Giliran ada persoalan, giliran ada tantangan, giliran minta didoain, datang baik-baik ke hamba Tuhan, tolong doain Pak, tolong puasain kami Pak, tolong Pak, tolong. Giliran udah terima jawaban, lupa sama hamba Tuhan. Jangan begitu. Paling tidak saudara kasih tahu, Pak terima kasih, Bu terima kasih, sudah dijawab sama Tuhan, terima kasih ya untuk doanya ya. Paling enggak ngomong terima kasih. Bagus lagi kalau bisa membekali apa yang mereka perlu. Supaya apa? Supaya kemudian mereka tahu bahwa mereka, oh oke, ini berarti sudah selesai. Berarti saya enggak perlu berdoa buat kamu lagi. Saya bisa berdoa buat orang lain. Kan gitu. Halo? Jangan persoalannya udah selesai, dia udah happy. Ini hamba Tuhan masih bawa persoalannya kepada Tuhan. Masih. Dari kata honor, kita juga dapatkan kata honorarium, atau salary, atau gaji, atau honor. Orang sering saya dengar orang, honornya berapa nih kalau main di sana? Honor. Honor itu adalah hormat. Honor. Honor. Berarti, kalau saudara terima honor, itu artinya apa? Saudara terima penghargaan. Saudara terima nilai yang diletakkan oleh yang memberi kepada saudara atas apa yang saudara kerjakan. Jadi kalau saudara mau honormu lebih tinggi, apa yang harus saudara lakukan? Tunjukkan nilaimu lebih tinggi. Halo? As simple as that. Kalau saudara mau honormu naik, tunjukkan nilai yang lebih tinggi. Tunjukkan perbuatanmu yang lebih mulia. Tunjukkan your best, yang terbaik. Itu caranya supaya kau terima honor yang lebih tinggi. Halo? Kok diam aja sih? I'm telling you the truth. Itu sebabnya saya enggak heran kalau kemudian kalau kita perusahaan atau yang mempekerjakan. Saya enggak heran kalau mereka kehilangan their best people, orang-orang yang terbaik mereka, kalau mereka gagal untuk mengenali jasa mereka, gagal untuk honor mereka. Mereka kemudian pergi ke tempat lain, kerja di perusahaan lain yang lebih bisa mengenali jasa mereka, yang lebih bisa mengenali nilai mereka. Saya enggak heran kalau itu terjadi. Karena memang kita bicara mengenai honor. Kenapa saya bilang ini penting banget dan ini serius? Karena semua orang mau gajinya besar. Tapi enggak semua orang tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan gaji yang besar. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hormat itu kabat atau kabet yang artinya berat. Pada saat saya mempersiapkan ini saya jadi ingat peribahasa yang bilang gini, tong kosong apa? Nyaring bunyinya. Kenapa dia nyaring bunyinya? Karena dia empty, karena dia kosong, karena dia enteng, gak ada isinya, makanya bunyinya nyaring. Tapi kalau dia berisi, berbobot, maka bunyinya gak nyaring. To be an honorable man, untuk hidup sebagai orang yang terhormat, saudara harus berbobot. Bisa ngerti yang saya maksud? Perkataanmu harus sesuai dengan kelakuanmu. You need to keep your promises. Saudara harus jaga dan saudara harus melakukan apa yang saudara janjikan. You need to do the right thing. Saudara harus lakukan hal-hal yang benar. Saudara mesti isi hidup saudara dengan pengetahuan. Sehingga orang ngobrol dengan saudara itu, wah ini orang berbobot banget sih. Karena apa yang keluar dari mulut saudara itu ada beratnya, ada nilainya.
Jangan sampai saudara dientengin orang. Kenapa banyak orang ngentengin orang lain? Karena memang yang keluar dari mulutnya hal-hal yang gak berat. Nah seringkali kita menuntut untuk dihormati, tapi kita tidak hidup sebagai honorable person. Banyak orang tua mengeluh, anak-anaknya tidak menghormati mereka. Tapi saya sebetulnya ingin bertanya, apakah kau ajar mereka dan kau mencontohkan mereka apa itu artinya hormat? Banyak suami bahkan pakai firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan dalam kitab Efesus bilang, hai istri, hormatilah suamimu. Tapi firman Tuhan juga bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Jangan dikorting. Ya. Tapi seringkali kita menuntut. Tapi pertanyaannya, apakah kita berkelakuan seperti layaknya orang yang patut dihormati? Dan sebetulnya yang paling baik menurut saya adalah daripada sibuk menuntut hormat, kenapa enggak lebih dahulu menanam hormat? Kenapa enggak lebih dahulu menunjukkan hormat sebelum kita menuntut hormat? Karena pada dasarnya prinsipnya tetap sama, prinsipnya tabur dan tuai. Kau tidak bisa menuai apa yang kau enggak pernah tabur. Kau enggak bisa datang ke ATM kemudian kau masukkan kartu, kau enggak ada duitnya ya? Lah kamu pernah simpen duit gak? Kalau kamu gak pernah simpen duit, kamu gak pernah bisa tarik duit. As simple as that. Kamu gak bisa tarik hormat kalau kamu gak simpen hormat. Jadi para suami, kalau engkau ingin istrimu hormat sama engkau, engkau harus belajar untuk tanam hormat lebih dahulu. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bahkan kita disuruh saling mendahului dalam memberi hormat. Matius 7 ayat 12 katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang seringkali disebut the golden rule. Kalau kamu mau diperlakukan sedemikian sama orang, kau harus lakukan demikian kepada orang lain lebih dahulu. Matius 7 ayat 2 katakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi sebetulnya yang pegang kendali siapa? Orang lain atau kita? Kita yang pegang kendali, bagaimana kita mau diperlakukan. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau engkau mau diukur tinggi, kau harus pakai ukuran yang tinggi untuk orang lain. Halo? Kalau engkau ingin diperlakukan yang terbaik, perlakukan orang lain dengan terbaik lebih dahulu. Simple kan? Mengapa sih kita harus menghormati? Apalagi kalau orang-orang yang kita harus hormati nyebelin banget. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang istri yang bilang, Pak, gimana mau menghormati suami? Kelakuannya nyebelin kayak gitu. Sebel banget saya setiap kali ngeliat dia. Muak rasanya. Nah kok dulu jatuh cinta? Apa yang terjadi dari cinta sampai muak itu kan pasti ada perjalanannya. Itu kan gak mungkin tiba-tiba hari ini cinta besok muak, kan gak mungkin. Kan pasti ada perjalanannya. Kamu apain dia kok jadi memuakkan? But, okelah. Saya bilang, tetap kamu harus menghormati. Mana bisa, Pak, menghormati orang yang modelnya kayak gitu. Saya kasih tahu alasannya. Ada 3 alasan yang penting. Catat baik-baik. Pertama, kamu menghormati itu karena perintah Tuhan. Halo? Kamu menghormati itu karena perintah Tuhan. Karena perintahnya Tuhan. Bukan karena apa yang kamu rasa, karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, kamu menghormati karena kamu mau jadi orang yang terhormat. Kamu menghormati karena kamu mau jadi orang yang terhormat. Yang ketiga, kamu menghormati karena kamu ingin memutuskan rantai. Rantai yang negatif atau rantai kutuk
kalau boleh dibilang demikian. Tiga hal ini, catat dulu baik-baik, tiga hal ini, nanti saya terangkan. Sebab pikir baik-baik, pikir baik-baik. Memang dia menyebalkan, memang dia memuakkan, memang dia makan hati. Tapi perhatikan baik-baik, perhatikan omongan saya. Apakah dengan tidak menghormati akan membuat dia jadi lebih baik? Halo? Apakah dengan tidak menghormati akan membuat dia jadi lebih baik? Apakah dengan tidak menghormati membuat keadaan jadi lebih baik? Sama sekali enggak. Habis dia nyebelin banget. Gue juga balas aja. Gue juga sebelin dia balik. Nah kalau gitu kan enggak ada selesainya. Keadaan jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Jadi lebih buruk. Itu seperti rantai yang enggak terputus. Ibaratnya ini nih, saudara semakin tutup. Saudara semakin matikan. Kalau saudara saling membalas, berarti saudara saling mematikan satu sama lain. Tapi coba pikirkan, kalau saya tidak menghormati dia, keadaan tidak semakin baik, jadi semakin buruk. Kenapa enggak sekali-sekali coba, saya mau lawan arah. Saya mau terjadi terobosan. Meskipun dia tidak menghormati saya mau coba menghormati lebih dahulu. Apa yang terjadi? Saudara sedang melawan arah. Saudara sedang memutuskan rantai. Saudara sedang membuat suatu terobosan. Dan banyak sekali orang yang bilang gitu, Pak, saya sudah melakukan seperti yang Bapak mau, tapi buktinya dia masih begitu. Si tahukah saudara, kadang-kadang kalau ini udah keburu mati, udah keburu kenceng, gak bisa sekali dalam membukanya. Mesti 2, 3, 4 kali putar, baru kebuka. Memang sekali mungkin masih belum terjadi apa-apa. Tapi ketahuilah dengan tidak membalas, paling tidak membuat keadaan jadi tidak menjadi lebih buruk. Halo? Dengan mencoba untuk terus menghormati, engkau sedang membuka, memutuskan rantai. Dan jangan heran kalau suatu kali karena engkau terus tidak pernah membalas, engkau terus menghormati, maka suatu hari jangan heran kalau tiba-tiba dia berubah sama saudara. Tiba-tiba jadi baik. Tiba-tiba jadi berubah. Nah kalau sudah terjadi demikian, jangan terus curiga. Ini yang bingung. Pas giliran suaminya mulai baik, dia curiga. Wah ini pasti ada kenapa-napa nih. Pasti ada maunya nih. Lah kan lu yang mau berdoa supaya terjadi terobosan. Kenapa sekarang dicurigai? Seharusnya saudara bilang haleluya, puji Tuhan. Si Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai 21 katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, kalau bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Jangan dirampas haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Itu caranya memutuskan rantai. Itu caranya untuk membuat terobosan. You can make a change. Saudara bisa membuat sebuah perubahan. Memang dibutuhkan kerendahan hati untuk melakukan hal itu. Orang yang tinggi hati gak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Dibutuhkan kerendahan hati untuk tetap menghormati meskipun tidak diperlakukan dengan baik. Tapi dengar firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Inggris lebih dahulu saya bacakan. New Living Translation dikatakan, so humble yourself under the mighty power of God. And at the right time, he will lift you up in honor. At the right time, pada waktu yang tepat, dia akan menaikkan engkau dalam hormat. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada apa? Waktunya.
Dituntut kerendahan hati untuk tidak membalas, untuk tetap menghormati. Berarti saudara sedang menyediakan ruangan buat Tuhan, sedang menyediakan alasan buat Tuhan untuk berperkara atas kejadian ini. Kau sedang membiarkan Tuhan untuk menolong kau, kau sedang membiarkan Tuhan untuk bertindak, kau sedang membiarkan Tuhan untuk membuat mujizat, kau sedang membiarkan Tuhan untuk mengeluarkan kau dari permasalahan ini. Tapi kalau engkau sibuk membalas, kalau engkau sibuk untuk meremehkan atau mengecilkan atau tidak menghormati, maka engkau sedang tidak memberikan kesempatan buat Tuhan untuk bekerja sama sekali. Perhatikan, kita ini tidak hidup di dunia yang sempurna. Kalaupun saudara orang yang sempurna, saya beritahu, kamu gak hidup di dunia yang sempurna. Itu sebabnya seringkali kita ketemu situasi-situasi yang kurang ideal, tidak seperti yang kita mau. Tapi kita harus move on, kita harus menang, kita harus terus jalan, kita gak bisa stop, kita gak bisa menyerah begitu saja. Tapi diperlukan hikmat untuk kita bisa keluar dari situ, dan salah satu hikmat yang kita perlu adalah hormat. Saya kasih contoh, antara apa sih yang saya maksud. Ada yang sudah minta pasangan hidup, setiap kali nulis di atas itu, minta setiap kali, setiap minggu minta pasangan hidup, belum ketemu-ketemu. Ada yang sampai 5 tahun baru ketemu tadi. Jadi kalau saudara baru 2 tahun, tenang aja. Ada yang sampai 5 tahun tadi baru ketemu. Bayangkan kalau saudara udah ketemu, begitu udah ketemu, wah orangnya baik banget, wah luar biasa, Tuhan memang baik. Tapi, apa tapinya saya bilang, bapaknya galak banget. Nah, itu situasi yang kurang ideal. Betul? Ya, tapi kalau engkau mau sama anaknya, engkau harus taklukkan hati bapaknya. Engkau harus bisa menjinakkan hati bapaknya. Iya kan? Nah, dengan apa engkau menjinakkan hati bapaknya? Dengan honor. Dengan hormat. Dengan tidak menganggap enteng dia. Dengan menghargai dia. Dengan menghargai istrinya. Tapi kalau engkau tidak tahu caranya menghormati, bahkan engkau coba lewat jalan belakang, ya selesailah. Jadi tambah galak. Nah sekarang engkau bingung, kepengen anaknya gak bisa lewati bapaknya. Datang ke hamba Tuhan, tolong doain, tolong doain. Engkau harus belajar untuk honor, belajar untuk menghormati. Makanya perlu untuk mengerti bagaimana caranya. Kadang-kadang kita dapat pekerjaan tapi rekan-rekan kerja kita kurang menyenangkan. Kadang-kadang kita dapat bisnis yang kita mau tetapi lawan bisnis kita orangnya nyebelin banget dan lain sebagainya. But if we learn to honor, kalau kita belajar tentang hormat, maka kita bisa keluar dari persoalan tersebut. Kita bisa move on, kita bisa maju. Terakhir saya mau cerita tentang Daud. Daud tidak melakukan kesalahan apa-apa. Daud adalah pribadi yang sangat luar biasa, bahkan Raja Saul senang sama dia. Tapi suatu ketika, setelah mereka selesai mengalahkan orang Filistin, ini para wanita nyanyi dalam kegembiraan. Mereka bernyanyi, mereka menyambut Raja Saul dengan Daud dan tentara-tentara Israel yang menang lawan Filistin. Tapi liriknya yang keliru. Karena dalam lirik tersebut mereka bilang gini, Saul mengerahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa puluhan ribu. Apa artinya? Mereka sedang disrespect, mengecilkan, menganggap enteng Saul, dan lebih membanggakan, membesarkan Daud. Padahal yang jadi raja siapa? Saul. Sejak saat itu, Saul marah besar dan dia ingin bunuh Daud. Daud gak salah apa-apa. Daud bukan yang nyanyi. Dia juga bukan yang nulis lirik. Betul kan? Dia gak salah apa-apa. Tapi sejak saat itu dia diburu. Dia mau dibunuh. Dia harus lari dari satu gua ke gua lain. Dia harus bersembunyi. Dia bisa aja marah dan bilang, apa salah gua? Gua gak salah apa-apa.
Tapi perhatikan bagaimana respons Daud dan bagaimana Tuhan mengeluarkan dia dari permasalahan ini. Perhatikan dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 13. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya lah kepadanya. Demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu yang namanya Kambing Hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Ini raja pun perlu buang hajat. Dia masih manusia, ya. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Dia gak tahu bahwa sementara Raja Saul ini buang hajat, Daud ada di belakangnya. Bersama dengan orang-orangnya. Bayangkan baunya. Nah, orang-orangnya bilang sama Daud, ini kesempatan. Dia lagi buang hajat kan benar-benar lagi gak siap perang. Perhatikan apa yang dikatakan. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang Tuhan, yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu di dalam tanganku. Musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Sangat luar biasa. Di saat-saat seperti ini ada orang yang pakai firman Tuhan. Pernah tahu orang kayak gitu? Untuk melegitimasi perbuatannya. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Karena ia telah memotong puncak Saul. Kenapa dia berdebar-debar? Karena hormatnya kepada Saul. Dan kemudian dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Dia tidak termakan oleh perkataan teman-temannya yang pakai firman Tuhan. Karena dia tahu persis ada prinsip dalam hidupnya yang menjaga dia. Bahwa jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Betul orang ini tidak melakukan sesuatu yang benar. Betul kebijakan Saul merugikan Daud. Dan Daud tidak setuju pasti dengan kebijakan Saul. Tetapi Daud tetap hormat pada posisinya. Daud hormat pada fungsi, pada panggilan Saul. Dialah raja pada saat itu. Dia tidak setuju dengan kebijaksanaannya, tetapi dia hormat pada posisi yang diemban Saul pada saat itu. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan ini. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud perhatikan, berlutut dengan mukanya ke tanah, sujud menyembah. Amazing. Dia diperlakukan dengan tidak baik. Dia diburu, mau dibunuh. Tidak mudah. Pengen banget kalau ketemu dia, pengen banget interview, dia bilang, apa yang kamu rasa? Bagaimana caranya kamu mengalahkan keegoan kamu sendiri untuk kemudian tetap hormat pada orang yang menjahati kamu sedemikian rupa? Itu sebabnya kenapa Alkitab berkata, dia adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. A man of great character. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang
mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini bedanya. Saul mendengarkan perkataan orang-orang yang menghasut dia untuk membunuh Daud. Kupingnya tipis. Tapi Daud dihasut oleh teman-temannya untuk membunuh Saul, dia gak mau. Karena dia pegang prinsip firman Tuhan. Lalu ayat 12 katakan, lihatlah dahulu ayahku, dipanggil ayah, dipanggil karena hormatnya. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, diperlihatkan potongan jubah. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Dia bilang, aku gak mau balas apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan buat saya. Dengan kata lain dia bilang, aku gak mau jadi seperti kamu. Aku gak mau jadi kayak kamu. Aku mau jadi orang yang terhormat. Tanganku bersih dari kejahatan. Dan kemudian Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan kau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Tidak mudah. Tidak mudah. It's not easy at all. Tapi itulah karakter yang dia tunjukkan. Dia tidak mau menjadi orang seperti Saul. Dia mau jadi orang yang terhormat. Dia mau tangannya bersih dari pembalasan dan pengkhianat. Aku tidak akan dikenal sebagai seorang pengkhianat. Nah, saudara bisa menjadi the agent of change. Saudara bisa menjadi orang yang hidupnya terhormat. Dan saudara bisa jemput masa depan saudara kalau saudara belajar aja tentang hal-hal yang simple seperti hormat. Amin.